pula dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Zaid pun kata, oh kesian Abu Musa, jawab salah. Maka dia jawab, perkongsian antara Ja' dengan ikhwah. Maka bila Abu Musa tahu, Abu Musa kata, jangan lagi kamu tanya aku masalah faraid selagi mana Zaid hidup. Tanya dia. Dia takut salah lagi. Tanya dia. Ini sifat warak dan disiplin dengan ini. Sebab ni saya tak tahu, maka tanya dia. Sebab Nabi SAW berkata, afradukum Zaidun. Yang paling bijak faraid Zaid. Nak tanya dia. Tanya pada sahabat bila ada orang bercakap, dia tak nak bercakap. Luqmanul Hakim. Ya Hakim kerana bijak berbicara. Bijak berbicara bukan kerana lidahnya fasih, tapi hikmah yang ada, ilmu dia ada. Kita kena beza tu. Seorang yang bijak berbicara kerana ilmu lain dengan seorang yang bijak berbicara kerana petah. Petong tak berhenti dia bercakap. Tapi semuanya kosong, tak ada apa. Dengan seorang yang berbicara kerana tolakkan ilmu. Ilmu ada banyak ni. Maka dia menolak lidahnya bercakap. Maka dia boleh menyebut Allah kata begini, Nabi kata begini, semua poin. Ulama' ni kata begini, semua poin. Dia ditolak oleh ilmunya. Yang ni saudara kena ambil kepetahan dia. Tapi bercakap petah, cerita orang tu, cerita orang ni, orang tu, orang ni, ni, ni. Maka itu jangan. Dia akan bawa pada saudara umpatan yang banyak. Ini ramai orang petah macam tu. Petah tu sebab dia banyak sangat sibuk orang lain. Maka petah dia bercakap. Tapi kita nak petah kena tolakkan ilmu. Luqmanul Hakim, apabila Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Allah Daud AS, maka dia stop cakap. Saya tak nak bercakap dan saya bersyukur pada Allah. Habis selama ni kamu bercakap, selama ni saya bercakap sebab Daud tak ada. Sekarang Daud AS ada, maka dia bercakap. Saya bersyukur pada Allah, saya tak perlu lagi bercakap. Artinya siapa peringkat macam tu? Artinya saudara bercakap hal agama, bagus. Tapi dalam masa yang sama, biarlah kita bercakap dengan dorongan, dengan kita katakan keizinan dari Allah. Macam mana kita tahu Tuhan izin ke tak? Dapat wahyu ke bukan? Bila kita tahu apa kata Nabi dalam isu itu, maka kita tahu Allah membenarkan kita bercakap. Sebab Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walau satu ayat. Apa yang kamu tahu tentang aku? Sebab Nabi kata, liyuballigh asyahid minkumul ghaib, supaya orang yang duduk depan aku beritahu kepada orang yang tak duduk depan aku. Artinya di situ kita katakan keizinan. Saudara misalnya tengok orang pakai emas, pakai cincin emas lelaki. Saudara pun dengar hadis Nabi, saudara baca satu hadis, saudara belajar satu hadis yang menyatakan bahawa emas itu haram bagi lelaki. Inna dhahaba wal harir haramun ala dhukuri ummati. Sesungguhnya emas dan juga sutera haram kepada umat lelaki aku. Maka saudara pun ingat, maka dengan sebab tu saudara bercakap dengan izin Allah. Sebab tu, sebab ada tu. Tapi kalau saudara tak tahu apa hukum, jangan cakap. Saudara tidak diizinkan Allah untuk bercakap. Saudara tak tahu hukum. Hadis Nabi saya saudara tak tahu. Saudara confused, jangan. Tanya orang-orang berilmu apa hukumnya supaya saudara dibenarkan bercakap. So benda ni yang di akhir zaman suka, sebab semua orang nak cakap. Dan semua orang guna ilmu-ilmu dari dalam YouTube. Ilmu-ilmu dalam apa ni, laman web. Ilmu-ilmu dalam Google, dalam Yahoo, lalu mereka nak bercakap. Mereka pun ilmu ni mereka ingat, oh saya dah tahu, saya nak bercakap semua. Jangan. Kerana ilmu agama dia ada disiplin dia. Kalau saudara ambil ilmu agama semata-mata dalam YouTube, bahaya. Dengar ceramah sikit YouTube dah tahu. Jangan. Kita perlu ada talaki dengan guru kita. Kita perlu ada wajham biwajhin, berdepan muka dengan muka dengan guru kita. Sebab setiap ilmu dia ada cabang ilmu lain. Setiap ilmu dia ada ranting-ranting yang lain. Silap kita hurai, maka ada ranting yang patah. Ada benda yang tidak sempurna. Sebab itu mengaji dari dulu sampai sekarang, dia mesti berguru. Dan internet bukan guru. Keset pun bukan guru. Buku pun bukan guru. Bukan guru ialah manusia yang hidup, yang dia mengetahui pelbagai perkara lain yang bersangkutan dengan ilmu. Soalnya kalau dia ada orang tanya macam mana saya nak belajar dengan CD, dengan YouTube, saya kata okey, awak boleh dengar ceramah agama dalam YouTube, okey. Sesuatu yang awak dah tahu, sesuatu yang awak untuk dikatakan pengetahuan, tapi bukan untuk awak letak 100%.
sehingga awak bertemu, bertanya, bertalaki. Sebab bila awak belajar cara itu, awak takkan ada adab. Adab, kita belajar agama dengan YouTube, dengan web, surat khabar misalnya, dan kadang kita tak ada adab. Kadang tak pakai baju pun tengok masa tu. Adabnya tak ada. Kita tak duduk dalam masjid surau. Ia akan menambahkan kemuliaan ilmu agama. Sebab itu kita jadikan, kita lihat ilmu ini berkat sebab disebut, diajar di rumah Allah. Diajar selepas solat. Dipenuhi dengan adab dan tertib. Dan ada soal jawab, maka dia akan menambahkan keberkatan, maka itu ilmu. Kerana itu kita kena faham ilmu-ilmu yang sebenar. Sehingga dengan ilmu ni kita bercakap. Kalau setakat selalu dengar YouTube, selalu kena cakap ni. Saya ada dengar YouTube, dia cakap macam ni. Macam mana komen? Betul ke? Sebab mungkin kita dengar dah ada edit separuh. Yang sebelum tu kita tak dengar. Dan YouTube kan dia tak bagi 2 jam, dia bagilah 10 minit. Dia ambil noktah tertentu. Kita ambil noktah tadi, ke hukum yang awal, yang akhir. Kita tu jadikan konstruksi. Walau dia tak cakap macam tu. Ustaz tu cuma cakap poin tu. Tiba kita buka kepada benda yang tak ada kaitan. Sebab itu saudara-saudara semua, kalau nak dengar, nak baca dan sebagainya, biar kita ada rujukan muktamad. Ini panggil rujukan muktamad ialah guru. Ini rujukan tapi bukan muktamad. Sebab boleh berlakunya tambahan, boleh berlakunya kekurangan, boleh berlakunya kita katakan beberapa benda yang tidak melengkapkan dia. Maka rujukan muktamad ialah berdepan dengan guru juga. Berdepan dengan guru, maka banyak kemuskilan kita akan dileraikan. Adalah putera Syam'un rahimahullah. Siap suatu keramat muncul di tangannya. Dia lalu mengatakan pada dirinya, ini suatu perdaya dari syaitan. Hal seperti ini terus berlaku padanya lama sekali. Sehingga dibisikkan kepadanya, siapa engkau dan siapa ayahmu? Bicara dengan nikmat kami ke atas dirimu. Ada seorang yang bernama Syam'un. Dia senantiasa melihat apa yang berlaku kepadanya, syaitan ni, bukan karamah. Sehingga datang suara kata, apa pula? Ini karamah kamu. Artinya, apa maksud Abdul Qadir nak fokuskan dalam kisah ini? Bahawa jangan mudah kita melihat suatu benda tu. Kemuliaan kita. Jangan anggap, oh ni kemuliaan saya, kebijaksanaan. Jangan. Ini ujian Allah. Sehingga kita tahu last kali anugerah Allah. Ujian, sebelum lepas ujian baru datang anugerah Allah. Jangan mudah-mudah kata ini anugerah. Oh saya naik pangkat, ini anugerah Allah. Guna awak naik pangkat, awak makin teruk hubungan dengan Allah. Awak makin jauh daripada rumah Allah. Maka itu bukan anugerah, itu ujian. Anugerah ni maknanya Allah beri dan Allah tak akan kurangkan hubungan kita dengan dia. Saya dapat isteri, dia tidak mengurangkan hubungan saya dengan Allah. Menambah dia. Saya dapat anak-anak, dia tak kurangkan hubungan saya dengan Allah. Bertambah kuat dia. Minta. Dapat anak tu tak ada kat masjid. Kurang. Maka ini bukan anugerah, ini ujian. Kerana itu bila Ibrahim AS doa anak-anak, Tuhan beri anak, lalu Allah Ta'ala bimbang. Allah Ta'ala ingatkan Ibrahim. Supaya kecintaan Ibrahim kepada Allah jangan berbelah bagi. Lalu Allah perintahkan Ibrahim supaya tinggalkan anak di lembah. Dan tinggalkan pula bukan tempat ramai orang macam kita tinggal kat tadika. Oh saya nak uji diri saya, ustaz, sayang Allah atau sayang anak? Saya pergi kuliah, saya tinggal anak saya kat tadika. Oh kita masih ada benda yang kita iktimat tawakal pada dunia. Tak apa, dia ada pengasuh, dia jaga. Tak apa, tadika tadi ada sistem keselamatan dia. Maka kita ingat semua benda masih lagi makhluk. Tapi Adam AS, Allah Ta'ala suruh letak anaknya Ismail ni, anak sulung, letak di padang pasir. Padang pasir tu tak ada apa. Tak ada orang. Yang mungkin ada binatang. Pokok pun tak ada. Kalau ada pokok, kena kejar di binatang buah, boleh panjat pokok. Pokok pun tak ada. Panas pula. Supaya Ibrahim bulat hanya dengan Allah. Yang lindung anak aku, isteri ku Allah. Di situ terbukti kecintaan Ibrahim kepada Allah. Allah Ta'ala uji. Maka ini betul anugerah. Maka anaknya pula saudara lain, anak yang bernama Ismail, walau jarang jumpa bapak dia dan tahu sejarah bapak dia tinggalkan dia kat situ, tapi apa kata Ibrahim, Ismail AS kepada Ibrahim bila Ibrahim kata, aku datang nak sembelih kamu pula ni? Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar satajidu
Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Wahai ayah, apa yang Tuhan perintah buat, buat. Kamu akan dapati aku sabar. Ya, Ibrahim Ismail pun kata buat, wahai ayah. Walau ayah ni jumpa jangan jarang, datang nak sembelih pula. Tapi mereka, ini anugerah Allah. Bila kita sebut anugerah Allah, dia tak akan mengurangkan hubungan kita dengan Allah. Ini yang kita kena pasti tentang anugerah Allah. Sebab itu bila disebut tentang Syam'un. So, siapa Syam'un? Syam'un ni abid terkenal di zaman Bani Israel. Di siang hari, di perang je kerja dia. Tak ada kerja lain, perang. Untuk menegakkan agama Allah. Dia pada zaman Nabi Musa AS. Syam'un. Dan pada malam hari dia ibadat je. Itu dia kerja dia. Malam ibadat, siang perang. Malam ibadat, siang perang. Dan Allah tunjukkan berbagai karamah pada dia. Tetapi dia takut, ini bukan karamah, ni syaitan ni. Kenapa dibimbang terpesona, riak? Sehingga dia tidak mudah menganggap ini anugerah Allah. Sehingga datang suara kata, bahawa ini anugerah kami kepadamu. Macam kita berlaku keajaiban, tengok, aku ada karamah dah, nampak? Kan jadi sombong dah kita. Sebab tu aku dah kata, aku ni memang wali. Ha, dah kita mula confirm dia lain pula. Aku dah wali, sana bukan wali. Belajar tak habis lagi dah dengan aku wali dah. Maka kita mula, dah bila dah kata wali, maka kita pun mula nak bercakap untuk mempengaruhi orang. Nak bercakap pengaruhi orang, tapi dalam dada kosong, apa yang ada? Mula kita ada takwilan yang sesat. Ini bahaya. Kita bila setiap kali melihat kemuliaan, kita nampak, oh ini anugerah Allah. Belum. Itu ujian Allah. Dan mungkin itu istidraj. Itu berpunca daripada syaitan. Hati-hati. Saya ni ustaz, temuduga je berjaya. Apa pun kerja saya boleh buat. Apa pun kerja saya minta je, saya dapat. Kadang tak minta pun orang bagi. Oh saya barangkali wali kot. Karamah. Orang lain 10 kali temuduga, 10 kali jumpa ustaz-ustaz, tak berjaya juga, gagal. Apa masalah ni pula? Tengok saya, mudah. Semua mudah, saya kahwin mudah, anak dapat mudah-mudah. Lalu dia mula kata, oh, saya barangkali wali kot. Sebab semua benda yang ada pada saya mudah. Kerja mudah, dapat anak mudah, dapat isteri mudah, dapat duit mudah. Lalu kita mula rasa macam Tuhan sayang sangat kita. Jangan. Itu ujian, belum lagi. Bila kamu dapat segala nikmat yang kamu nak dan apa terlintas, jangan mudah kata Allah sayang. Dan bila kamu tak dapat apa yang kamu nak dan apa yang terlintas, jangan mudah kata Allah tak pedulikan saya. Jangan. Sehingga kamu lihat apa hubungan